Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pada video kali ini saya nak buat satu seruan ataupun satu ajakan kepada para rider semua. Tak kira sama ada anda adalah full time ataupun part time untuk menyertai kontes ni. Okay, kenapa saya ajak anda semua untuk join kontes ni? Sebab saya rasa kita semua boleh capai. Okay, kalau tak ada aral melintang, kalau ada rezeki, insyaAllah kontes ni kita boleh capai sama-sama. Okay, baru-baru ni Foodpanda dia ada buat satu kontes. Kontes kepada yang berjaya akan memenangi wang tunai sebanyak RM3,000. Okay, kontes itu bermula daripada 11 hari bulan 10 sehingga 31 hari bulan 12 2021. Sepanjang kontes tu para rider dikehendaki untuk bekerja selama 68 hari. Okey, kontes tu daripada 11 hari bulan 10 sampai 31 hari bulan 12 tu, kontes itu berlangsung selama 82 hari. Tetapi rider hanya diminta untuk bekerja sekurang-kurangnya 68 hari. Okey, itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah rider diminta untuk menghantar sebanyak 2,000 order sepanjang tempoh kontes berlangsung. Dan yang ketiga adalah para rider dikehendaki bekerja selama 750 jam sepanjang tempoh kontes. Dan yang seterusnya adalah maksimum no-show. Maksimum no-show ataupun ponteng kerja adalah sebanyak 5 kali sahaja. 5 kali sahaja. Dan jumlah jam bekerja pada hujung minggu, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, adalah sebanyak 200 jam. Okay, bilangan hari pada hari Sabtu dan hari Ahad adalah sebanyak 22 hari sepanjang kontes. Okey, dekat sini saya akan sertakan tiga cadangan ataupun tiga idea bagaimana para rider boleh berusaha dan menang kontes ini. Cabaran yang pertama ataupun untuk cadangan yang pertama adalah bekerja pada 68 hari. Okey, bekerja selama 68 hari. Bila kita ambil jadual 68 hari, kita ada 14 hari cuti. Bolehlah balik kampung, pergi bercuti, pergi ride ke, pergi travel ke boleh. Okey, apabila kita ambil cadangan yang pertama iaitu bekerja selama 68 hari, kita perlu bekerja selama 11 jam 15 minit setiap hari. Okay, kita perlu menghantar order sebanyak 30 order sehari. Dan jumlah jam bekerja pada Sabtu dan Ahad adalah sama, iaitu 11 jam 15 minit. Okay, untuk cadangan yang kedua pula, iaitu bekerja selama 75 hari. 75 hari daripada 82 hari. So, kita akan ada cuti selama 7 hari. Cuti selama 7 hari. Dan jumlah jam yang kita perlu bekerja untuk setiap hari adalah 10 jam. 10 jam. Kita perlu bekerja selama 10 jam setiap hari dan perlu menghantar 27 order setiap hari. Okey, manakala hari Sabtu dan Ahad, sama juga kita perlu bekerja selama 10 jam. Okey, untuk cadangan yang terakhir, cadangan yang terakhir ni pada saya agak mustahil kerana
kita perlu bekerja selama 82 hari, iaitu sepanjang tempoh kontes. Okey, kita perlu menghantar order sebanyak 25 order sehari dan bekerja selama 9 jam 20 minit setiap hari. Okey, untuk jumlah jam bekerja pada Sabtu dan Ahad pun sama juga, kita perlu bekerja selama 9 jam 20 minit. Okey, komen saya tentang kontes ini adalah, yang pertama, komen saya, kontes ni kita boleh capai untuk rider yang biasa bekerja 10 jam, 11 jam setiap hari. Benda ni boleh capai. Okey, katakan kita ambil cadangan yang pertama lah, 68 hari bekerja. Kita perlu bekerja selama 11 jam 15 minit setiap hari dan menghantar order 30 order. Okey, untuk rider yang biasa bekerja untuk jangka masa yang panjang macam tu, untuk cadangan yang pertama tu, insya-Allah kalau tak ada aral melintang, kalau ada rezeki, tak ada accident ke kan, tak ada appointment, tak ada motor elok dan tak rosak, insya-Allah boleh capai dengan mudah lah. Okay, itu komen yang pertama. Yang kedua, para rider semua kalau boleh tidak terlalu berharap, sebab macam yang kita tahu, sistem FoodPanda ni dia berubah-ubah. Dia boleh jatuhkan badge kita, dia boleh suspendkan kita atas sebab-sebab yang tak munasabah. Okay? Bila kita terlalu berharap dan tiba-tiba kita gagal, kita akan marah, kita akan koyak, tak ada mood nak kerja. Okay? Itu adalah komen yang kedua. Okay, kepada mereka yang berjaya memenangi kontes ini dan mendapat wang tunai sebanyak RM3,000, saya harap anda menggunakan duit itu ke jalan yang benar. Jangan habiskan duit itu ke jalan-jalan yang tidak benar dan tidak jelas. Okey. Okey, itu saja pesan saya. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Periksa motor secara berkala. Okey, jangan bahayakan diri sendiri, jangan bahayakan orang lain. Dan teruskan menjaga adab dan menghantar makanan dalam keadaan baik. Okey, itu saja daripada saya. Okey, video ini ditaja oleh susu kalamak. Okey, susu kambing yang berperisa coklat, hazelnut, karamel dan juga cendol. Baik untuk kulit, baik untuk ibu mengandung. Okey, ada bermacam-macam khasiat. Kalau berminat, okey, boleh PM nombor yang tertera di description ataupun tekan link. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.